Indonesia telah pun dibantai oleh Japan dengan skor 4-0 semalam. Japan ni memang langsung tak bagi peluang. Memang diorang buat lauk sashimi, lauk sushi malam tadi. Okey, jom kita sembang sikit pasal kekalahan Indonesia ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten sepak bola, tekan butang follow dan tekan mantap tu. Selalunya lepas Indonesia habis main DM saya ni bertalu-talu ni, komen punyalah penuh. Tapi hari ni rasa macam sunyi sikit sebab mereka kalah 4-0 dengan Jepun. Sorry, Jepang. Aku kalau sebut Jepun kan orang kata salah, orang kata bahasa tak betul. Tak tahulah. Okay, Jepang. Okay, so to be fair, diorang kalah dengan Jepang. Bukan kalah dengan Laos ke Australia. Diorang kalah dengan satu set. Guys, Webru hanya menyindir fan timnas Indonesia yang biasanya banyak DM masuk dikala timnas Indonesia menang. Dan kalau timnas Indonesia kalah, tak ada satupun DM yang masuk ke Webru, guys. Selain itu, juga banyak fan-fan Malaysia yang menyalakan api, guys. Mereka memanas-manasin fan Indonesia di komentar. Berikut komentarnya, guys. Lain kali pakai 8 back ya, King. Itu 5 aja masih kebobolan 4. Nih yang katanya level mereka sudah berbeza. Hahaha, ronde 3 hanya pelengkap jadual. Tahniah dikalahin. Ambil player warisan banyak hanya untuk lihat kekalahan. Jepang bisa menang 10-0 tapi takut pulang guna bercudah. Dan tak mau ada kerusuhan. Bang macam mau ketawa tapi takut kena serang sama Konoha. Kena ingat sebuah negara tak sama level dengan negara kita. Tak apa, King tetap King walaupun kalah. Ulang balik ayat, Indonesia sekarang masih Indonesia yang dulu. Bang, tempe 0, sushi 4 mangkuk ya. Mana boleh Garuda terbang sampai matahari terbit. Kali nak salahkan siapa pula, wasit ke? Kasih dia tutup mulut, selagi tak kalah, penyokong-penyokong tak tutup mulut. Dengan Arab Saudi kemungkinan kena lauk lagi. Prediksi aku 3 untuk Saudi, 0 untuk Indo nanti. Gua ke komen mau cari kambing hitam. Enggak taunya udah dipotong oleh Shin Tae-yong. Round 3 tapi sebagai pelengkap. Buat apa? Bagi menang dululah AFF. Data Konoha habis kurasa. Diam je. Kita sudah ada peningkatan. Dari dulu kalah 3-1, sekarang kalah 4-0. Satu dunia merayakan. Dah kalah pun masih tak sadar diri. Kuasa besar Belanda tunduk dengan Jepang. Ups, Jepang. King Kubo tidak diturunkan bagi menjaga aib King ASEAN di Gelora Bung Karno supaya tidak dikuburkan. Jepang santai-santai macam training je match ni. Walaupun hujan tetap menang besar. Saya dah biasa main dengan Messi bang. Tanpa Kubo 4-0, gimana kalau ada Kubo pasti 2000. Full Belanda kalah, apa benda ni weh. Belanda sopi. Belanda kopi paste kalah. Tak payah dengan Jepun. Dengan Thailand pun susah payah Indonesia nak menang. Konoha kena lau. Mana power tu? Bukan 1-0, 4-0 bro. Bukan main tempat lawan, main kandang sendiri, tu keok telat. Weina, kena jeru. Tak kesahlah, bagi aku, jadi Indo kalah. Level-level ni, sampah bagi aku. Nanti AFF kembali, itu baru tahu. Terbaik samurai, si Pitung kalah lawan dan Sora. Jamuan untuk Jokowi keluar jabatan. Kita kasih nama baru timnas Indonesia kepada tim imbang tewas. Walaupun guna 100% import, jadi lauk juga. Mana King Indo dalam komen ni? King Asia, Jepang bawah sikit. Kalah tu sebab dia bagi can. Dah tahu kualitas sepak bola di Indonesia masih rendah. Janganlah terlalu mimpi yang indah-indah. Martin Paes jadi pepes. Katanya boleh tangkap tendangan Messi. Bermakna, Jepun lagi power dari Messi.
Indonesia tak kalah, yang kalah Belanda dengan Jepun. Indonesia kini bukan Indonesia dulu, Pret 4-0. Pasukan dari Eropa pun boleh kalah dengan Jepun. Dari Pontian Johor, penyokong Garuda datang. Tak apa hari ini kalah. Lepas ni lawan Pak Arab, kita buat lauk onta panggang, onta rebus, onta goreng. Kalau perlu kita buat sate kadal gurun. Kalau jumpa harimau, kita buat lauk rimau guling. Okey, Indonesia boleh tumbang lawan Jepun. Tapi tak kisah, kita akan selalu sokong timnas Indonesia sampai bila. 1941-1942, Jepang pulangkan Belanda dari Indonesia. Lagi-lagi 2024, Jepang pulangkan pemain Belanda di Indonesia. Sejarah nggak bohong. Guys, harimau mengaum belum tentu menggigit. Anggaplah mereka cuma bercanda. Seperti kita yang suka bercanda ketika timnas mereka yang kalah. Di dunia maya kita boleh bertikai. Namun di dunia nyata, kita tetaplah saudara yang akur dan baik. Jangan lupa di like dan subscribe. Salam olahraga.